Dutro yang mengalami tumpah oli ya. Tadinya setiap manusia harus ada solidaritas. Solidaritas itu penting sesama manusia karena kita juga butuh orang lain di saat kita susah nanti. Kunci aja dulu mobilnya Bang, biar kita tanya ke ada di sana. Jual oli, oli jerigenan seperti ini. Kita sudah temani abang itu. Udah, ajar aja Bang. Udah, aman semua ya, aman terkendali. Di sini tadi truknya katanya tadi ya gagal nanjak. Teman-teman masih bersama saya Haposan Panggabean. Semoga di hari ini kita semua sehat selalu, selamat beraktivitas dan semoga di dalam lindungannya. Di sini ada satu unit truk Isuzu ini ya Bang. Isuzu mobilnya. Dutro. Dutro yang mengalami tumpah oli ya. Tadinya abang itu mau niat mau ngunci baut itu karter oli. Ternyata mau ngunci terbuka semua, akhirnya olinya bertumpahan semua. Keluar semua. Jadi seperti ini tidak bakal bisa jalan ya kalau tidak ada oli ya, Bang. Ini bawa relnya ekskavator ini ya Bang. Iya. 4 biji. 4 biji. Mau oh, dibawa ke Pekanbaru kata Bang itu dari Singkuang PTSS ya Bang. Iya. Ini rencana kita mau bantu Abang ini dulu, mau nyari uli agar bisa truknya ini lagi jalan. Ini tumpah ulinya semua, jadi ditutupin pakai tanah biar nggak licin orang yang lewat sehingga mengakibatkan jatuh nanti ya. Abang itu harus waspada juga dengan orang lain. Saya jumpa di sini karena saya melintas lewat sini ya. Mana tahu abang itu butuh bantuan, kita bantu ya. Setiap manusia harus ada solidaritas. Solidaritas itu penting sesama manusia karena kita juga butuh orang lain di saat kita susah nanti. Kunci aja dulu mobilnya Bang, biar kita tanya ke ada di sana, dekat sana kota. Ada teman tempat jual oli jerigenan seperti ini. Kita sudah temani abang itu. Udah, ajar aja Bang. Kita beli oli kawani ya. Teman, ini kita udah sampai ya. Kita mau lihat abang itu dulu, Pak, ngisi oli. Putar aja nggak bisa Bang? Iya. Besar ada rumah. Iya. Tapi itu masih kurang ya nanti ya kan Bang? Ada, ini tambahan itu ada. Biarlah kurang ini sampai dasar. Iya. Sudah belum bisa ya.
Ini lokasinya daerah Danau Siais, jalan lintas Batang Toru dengan Natal ya. Sahabat motor Twing yang butuh, mana tahu ya. Ini ada nomor HP-nya. Abang sering lewat tanjakan Bukit Kodok? Sering. Di sana laku hunting, Bang. Berarti berteman lah kita di TikTok. Aku enggak main TikTok, main YouTube. Main YouTube. Iya. Di TikTok aku berteman sama par kodok tuh. Yang namanya kodok. Oh, tupang par, iya, kawan itu. Tupang par kodok. Apa nama TikTok, Abang? Daniel Garnelion. Ada ini enggak profilnya di apa TikTok? Di TikTok enggak. Ya, profil grup. Teman-teman, ini udah siap ngisi oli. Semoga aman semua ya, aman terkendali. Di sini tadi truknya katanya tadi ya gagal nanjak. Mungkin ini akan meminta pertolongan sama truk-truk yang lewat di sini. Di sini soalnya jarang truk yang lewat ya. Apa Bang coba dulu enggak? Teman-teman, nampaknya Bang itu mau mencoba untuk mendaki tanjakan ini ya. Kita mau pantau dulu, semoga bisa. Nampaknya dari kamera ini tanjakannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu curang ya, tapi ini sangat curang. Nampaknya habis napas. Semoga bisa. Oke teman-teman, kita ke sana dulu ya. Sedikit lagi. Akhirnya mampu juga di sana, di atas sana sudah ya. Teman-teman, semoga video ini menginspirasi agar buat teman-teman yang melihat truk di perjalanan yang rusak, semoga membantu ya. Ini semua aku lakukan hanya untuk solidaritas, bukan untuk mengharapkan imbalan. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. See you next time. Bye bye. Danau Siais punya cerita.